قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. Panik bab anerangakin larangan. Ulama ajabu larangan kak din tolit tahrim, yakni hukum haram. An somti yaumin ila lail, dari diamah tak cak ngocaan seare ila lail sampai deka malam. Lambak kak din toh, kibakan semangken bade cukan. Pada istilahnya orang nikah apa sebuih, apa setak ngucak, kau tak ngucak, itu tak dah ngucak sehari semalam sehari, nikah somtu yaumin walailah ilal lail. Kak dinto kebiasaan orang-orang jahiliyah, karpa malah jen manti artinya jen semak dek ke pangeran. Dan semak dia keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majillas ben matakas bahwasanya kadinto elarang. Apa sabui kadinto elarang dalam Islam, karena kebiasaan jahiliyah taqarrub da ka junan Allah kala bencara apa sah. Eki akati sebeda dalam kitab-kitab fikih sebiasa kula ben panjenengan aji. Apa sah tak ada erta aji mak benar semacam mah dari tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi. Termasuk sepenting e dalam bahasa kika den tata alaqah ka maksiatan. Sebab baki mata ada da ka kanjaran apa sah. Akan dijelas lagi dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang iyada bahwa Allah tak peduli dak kapasana orang se lapar tak ngakan tak nginum tak jima mulai kulaku sampai lemalem, tapi kemudian orang nikah yastumu hadza anyake amisuh arasane lecek ben lain semacam. Jadi kula ben pancenengan aslina banyak kinangga kelakuan kak dento sema nabi dalam kita fikir ni kan sama sekali tak bahas ki kak pasal mote walaupun tentu epon agati kak dento pasal mote bedong ulama si alarang bedong ulama si enten. Seintan kak dito kalaban alasan kalaban catatan orang ni kata ngaramah kira kesetak bote. Cuman kak dito tak termasuk ajaran sebeda dalam agama Islam. Kenggaro berkocah terlarang benar semacam. Namun al-imam Nawawi kak dito jelas aki bahwa kak dito jelas larangan apa sebuih bahasa kita apa sebuih. Kan kita korup dah ajunan Allah. Anda yang matura kong langkong, angki orang-orang ketemuran, teromantia menlain semacam sampai ala ko perkara, saya terkadang bi terlebih. Itu tentuju. Aku lawan panjenengan biasa na banyak mal amalan, saya tak ikah faham dari saya ada menlain semacam. Dan pulak di mal amalan cek banyak. Akhirnya cukup malam-malam sebiasa pada dalam kitab warid dari ajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran tak macam melain semacam. Ternyata dalam hadis kita pun lemari bahas, pun lemari bahas. Okey pada mentero tak ojana ngico nikah sorojak sasa. Surah ada nikah dan lain semacam ha. Terkadang tak macam nonku atau macam nikah dan lain semacam. Kula termasuk orang yang tak pernah ngelakonnya halakat kak dintah.
bahkan terkadang nyonani ketodus karena ternyata ojan gak jentuh ampun le sifat galaban rahmat Allah kemune kesokane ojan kesokane Allah tak kesokane ki alhamdulillah walaupun arepan terus tak ojan ki terkadang untuk teronan ikan onda kajunan Allah menterita ojan kadang yang kita ojan nunggu kadang ojan Allah alam itu apa pun tanah sepenting kalau menjengah doa ngarep menter ibadah nikah ikat terima karena doa kita saya kemasan ibadah onda kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. An Aliin radhiyallahu anhu qala tentang malamalan dasana kula lestari ngabale tentang sambian malamalan dari Rasulullah dari Al-Qur'an katiri bareng men semacam mengki ulama jelas aki mun selain agak dentoh kor ken tau maknanah lok kelero dak ke agama ni kata masalah tor esena ni kanyo ondak kajunan Allah subhanahu wa taala baik bentuk azimat atau apa debu. An Aliin radhiyallahu anhu qala hafidhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam araksa utaba hafal pasara kaula ini ikai ngaito dari ajunan Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yutma ba'da ihtilamin tada pona pakayati man samarena balik al ihtilam makna aslina ikika dito keluar ramannina ada yang laki atau bareng bini tapi biasa nasinul ihtilam umpama nata anu nika ki badai dalam sambian kitab safinatus saja kasus safinatun naja kak dinto badai telok alamatul bulu dapat umur 15 tahun al ihtilam terus juga haid ikan di orang bini maka tisai biasa tapi saya maksud ba'da ihtilamin ay ba'dal bulu dzikrul ba'di yuradu bihi al-kul saya sebut sebagian dari sebab-sebab balik tapi saya maksud secara utuh mula balik itu ada istilah yatim al-yatim dabun ulama kak dinto sakap bin orang saya sering sepolah ben orang kak dinto kita balik menabi balik ini kata esifat yatim seandainya hukum-hukum yatim secara khusus menabi materi yang tua bini dikatakan kocak yatim dia kocak yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jak senenga kaku ajaga arabati anangkung ajamin dak kena anak yatim bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu anah wa kafilul yatimi kahataini fil janna wa asyara bi usbihi wa ustah semak penduduk nang baki nang ajun Allah. Cuman beda masalah sak biasana mana binang emat turun ni beda istilah yatiman abri dak koreng tu nang anak yatim sakadar pemukul obang balan semat maka di antara sekaulatan ebecah yatim setan yang sepau bini kedak-kedak yatim dia kata yatim dan kalau teman pengajian ketika dia itu yatim setan yang sepau bini repot tak bisa apa mulai ni derma beda sebagian ulama saya ada berwaki bahawa yatim kak dia itu juga mana bisa setan yang sepau bini cuman kak dia itu benih patut yang kui mula tak nama pemburuan boleh ketika dia itu udah derma yang mengambil orang yang mengatur orang urusan tengka ini urusan raja tapi mana Nabi tetapi panitia usahakan saya masuk yatim kiwis yatim gak dintoh kata saya terbagi seorang ulama wala sumata yaumin ilal lail bantada ponapa sumat diam seare ilal lail sampai malam ini sepasan ilal lail gak dintoh yakni dak kesebagian malam diantara nak mari maghrib apa sah. Rawahu Abu Daud bisnadin hasanin qala al-Khattabi fi tafsir hadzal hadis. Atabu fasal al-Khattabi dalam amahami anafsare. Panika nyatan hadis kana min nusukil jahiliyah. Bada panika setengah dari banyak-banyak ibadah nang orang-orang jahiliyah. As-sumatu pona pesumat. Apa sa buih. Fanuhu fil Islami an dzalik.
maka etika masyarakat bagi sahabat fil Islam dalam Islam an dzalika dari ka disaat sumat wa umiru ban epakon masyarakat bagi sahabat atau nas bi dzikrika laban adzikir wal hadis ban akanta bil khairi kalaban bagus pakon adzikir pakon akan dah kalaban bagus ban lain semata beda orang lah buat ya balai anu umpama beda orang tak tahu balai tak usah istilah pasal walau pun Islam itu mengajarkan kangku orang ini kita tak banyak akan tu mau takkan perkara bagus akan ayuk minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ocak sefokus mun tak bisa wis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang sebanyak cungkel dak ka neraka jahannam ka dinta illa hasaidu alsinatihim hasal lisan idza kathara alkalam kathara khata'uhu dan banyakkan dan orang jan banyak kesalahan dan ternyata kulaban panjenengan ka itu beda malaikat seajaga dalam setiap pergerakan ocak itu pada saya toles senoles di antara nafsu nafsu takallum nafsu ngocak Allah kulaban panjenengan ngaoninya di antara sebagian nafsu nafsu beda orang itu mun tak beri kesempatan ngocak pek tak beri kesempatan ini kan termasuk nafsu tapi ketika ngocak ni kebahagiaan dari nafsu nak pakai mada pa'ah kebagusan dari orang lain wa'an Qais ibn Abi Hazimin qala dakhala Abu Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu ala mra'atin min ahmasa yuqalu lahu Zainab masuk pasara Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ala mra'atin ingat situ orang bini min ahmasa dari Ahmas min Ahmas dari Ahmas la'allahu Ahmas kat dinta qabila Ahmas atau betisa Ahmas qabila dari qabila Ahmas yuqalu laha Zainabu etabuaki laha ikandi inki imra Zainabu pasera Zainab asmana Zainab faraaha la tatakallamu maka ngolati pasir Abu Bakar hadaka iki imra'ah asmana Zainab binti Auf la tatakallamu hale tak ngocak pasir iki reng bini imra'ah faqala wa katabu pasir Sayyidina Abu Bakar malaha la tatakallam tining apalaha ari ikan di iki imra'ah la tatakallamu tak akan tersapir reng bini faqalu makatabu pasir kapi iki orang sekitar hajjat musmitatan haji pasaran yang bini musmitatan hale musmitah diam tak cak ngocak faqala maka tabu pasar Sayyidina Abu Bakar laha ikan di engki imra'a takallami agan da'a sababa fa inna hadha maka sa'angkuna apa ariyah apa asa tak akan da'a ibadah tak akan da'a la yahillu panika tak halal pun apa hadha hadha tining ari min amalil jahiliyah panika dari kelakuan orang jahiliyah fatakallamat maka akan dapat sarai kiyar yang bini rawahu nyatak hadis al-Bukhari basara imam al-Bukhari itu jelas bahwasanya min amalil jahiliyah orang kat itu apa sah apa sabuhi jadi saya yang juraki dalam Islam lama berdua orang anadhan kau tak akan dah tak akan dah sekali tak cak ngocak lain pun tak ngocak ke orang fulan maka kak dinto ai kocak sumat polan apa saka kita qurb dak kajunan Allah apa sabui saya ke masuk ni kak kita qurb mungkin langgalan tak terodak kan dak benar semacam lain walaupun menabi tak akan dan ada ke orang kan itu sebab pekel benar semacam mai pokoncak lebih dari telur pada Islam lah. باب احترام باب تحريم انتساب الانسان الى غير ابيه وتوليه الى غير مواليه jangan lambat nang tahrim kali itu biasanya sifat saya itu pada larangan nah atau lain semacam ketika Imam Nawawi menyebut nahyun kali itu bisa haram bisa makruh jelas itu larangan atau ikhtilaf bainal ulama
ngapun nyongok boleh tentang hukum.